Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini saya sesuai thumbnail saya mau unboxing paketan ya teman-teman. Dan saya mau ngasih tahu gimana reaksi suami saya saat terima paket pesen saya pesen tanpa ngasih tahu sama suami ya. Dan dia nggak pernah ngelarang sih teman-teman. Selagi saya mau pakai beli dan mau dipakai, kalau beli aja terus nggak dipakai itu baru dia gak suka. Oke teman-teman, saya mau ngasih tahu ini adalah lumpia Bali ya teman-teman. Biasanya yang jualan ini kebanyakan di pantai karena ini tuh enak banget kalau pas habis berenang gitu di pantai. Ini asli enak banget habis mandi terus makan ini teman-teman. Dan ini tuh setiap saya pergi ke pantai pasti selalu beli ini karena saya sekarang udah nggak jarang aja ya nggak ke pantai gitu. Terus ini saya titip sama bapak saya teman-teman. Alhamdulillah nyampe rumah tetap anget teman-teman. Kalian jangan salpo ya sama cabenya itu karena cabenya memang digunting ya teman-teman, nggak diulek gitu. Tapi enak, ini enak banget kok. Kalau kalian belum pernah coba, silahkan dicoba kalau pas main ke pantai Bali, dimanapun pantai itu ya, pantai Kuta, pantai Sanur atau yang lainnya, pasti ada yang jualan ini teman-teman. Kalian wajib coba ya, karena ini tuh kuahnya itu loh yang bikin kangen teman-teman. Dan ini paket saya datang teman-teman. Sebenarnya kemarin juga datang sih. Dan ini adalah reaksi suami saya kalau pas datang. Dan ini satunya lagi datang teman-teman. Datang paketan saya yang ketiga, yang pertama itu nggak ke video ya. Ya teman-teman, mari kita unboxing. Nah ini yang pertama kecil ya teman-teman, dan itu yang kedua dan yang ketiga baru kita ke video. Dan ini saya mau minta bantuan Pak Suami untuk membuka semua paketan saya. Alhamdulillah, meskipun saya beli online ataupun offline ya teman-teman, saya nggak pernah dilarang sama suami saya. Tapi saya harus lihat dulu keadaan uangnya ada apa enggak gitu ya. Nggak semena-mena mau belanja ini itu tapi nggak ada uangnya. Itu nggak boleh ya teman-teman. Kita harus kondisikan juga dulu sama keadaan uang kita. Dan ini pesanan yang pertama saya pesan mix gitu ya teman-teman, biar enak nanti kalau pas ngomong langsung. Itu saya pesennya dua, terus itu satunya saya pesen tempatnya HP gitu di tripod, soalnya pas yang kemarin itu tripod yang punya satunya patah teman-teman, jadi saya pesen ini juga. Dan itu yang dipegang Pak Suami itu free-nya ya teman-teman. Oke, yang pertama sudah selesai dan ini kita lanjut yang kedua ya teman-teman. Alhamdulillahirrohmanirrohim, saya sangat bersyukur bisa beli ini semua teman-teman. Dan ini saya beli pisau yang satu setan gitu dan ini beda-beda ya teman-teman. Dan ini juga saya beli yang satu set, pisaunya isi satu. Yang pertama itu pisaunya isi dua kalau nggak salah ya, sama gunting tiga. Terus ini handuk ya teman-teman, harganya cuma 10 ribuan. Saya coba belilah ya, biar enak nanti kalau pas pulang kampung itu handuknya nggak terlalu berat. Ini pakai yang ringan aja. Dan ini pisaunya yang ketiga teman-teman, ini loh sangat cantik banget teman-teman, asli mantul. Saya beli ini karena saya memang pengen banget cantik-cantikan. Saya memang nggak punya kayak gini sebelumnya teman-teman. Saya beli ini untuk yang besar itu buat potongan mozzarella. Oke teman-teman, itu juga untuk kebutuhan dapur ya. Itu semua harga pisaunya yang 3 set dan juga handuknya sekitar Rp62.500 ya teman-teman. Murah kan? Dan ini selanjutnya saya beli ring teman-teman. Saya beli paket lengkap lampu ring light ya teman-teman. Dan juga tripodnya satu. Dan ini saya baru pertama kali banget beli ya teman-teman. Dan inilah
ternyata bagus banget teman-teman. Kemarin saya bilang sih sama pak suami, saya pengen beli ring light itu, berapa ya kira-kira harganya gitu. Terus kata pak suami, katanya pernah lihat gitu pas kemarin itu beli tripod yang kecil teman-teman, harganya itu sekitar 200 lebih dan juga ada yang hampir 200. Ternyata juga mahal ya gitu. Saya ya udahlah, belum punya duit sebanyak gitu. Memang kita masih punya, emang punya sih sebenarnya, tapi kan kita harus irit-irit juga teman-teman. Kalau belum, kalau keinginan itu kan bisa ditunda dulu, kebutuhan dulu yang harus diutamakan. Oke teman-teman, ini lanjut dibuka ya tripodnya buat pasangan ringnya yang barusan dibuka itu. Dan alhamdulillah banget loh teman-teman, pokoknya ini di luar dugaan saya, ternyata tuh ini bagus banget teman-teman, asli bagus banget. Sampai salah ngomong deh saya, karena bahagianya kali ya. Dan ini tuh cuma jeleknya di sini ya, nggak apa-apa lah ya, cuma sedikit aja, yang penting masih bisa berdiri gitu. Dan ini harganya teman-teman 78.800. Alhamdulillah ini pas dicoba bagus banget teman-teman. Alhamdulillah banget saya punya ini. Alhamdulillah saya sangat bersyukur karena sudah memiliki ring light ini. Gak apa-apa meskipun murah ya teman-teman, yang penting berkah dan juga kita bisa gunain sebaik-baiknya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Saya sampaikan banyak terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum.